Sob Guys, jumpa lagi bersama Yogi Priyandana ya di channel kita tercinta ya. Oke, kita langsung aja, kita bakal lihat-lihat nih di dunia percintaan masih adakah cowok yang diselingkuhi ya. Cuma ada di channel Yogi ini yang membahas perselingkuhan para wanita agar kalian menjadi cowok yang bisa dihargai dan tidak pantas ditinggalkan. Oke, langsung aja ke video pertama. Oh, ditelepon di reject guys. Si cewek bilangnya lagi di pasar. Oh, ceweknya bilang sibuknya di pasar ya, kalau nggak salah. Di reject guys, nelpon di reject. Nah benar, foto aja. Males gua, males. Gua paling benci dan musuh terbesar gua itu part 2. Kalian tuh jangan nanggung-nanggung, masih cuma segitu ya guys ya. Pokoknya kalau nggak ada part 2 nya ini setting aja. Lihat ya, ini soalnya gue di tag-tagin sama follower-follower gue yang pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Ternyata gue dapat part 2 nya guys ya. Kita bisa saksikan part 2 nya sekarang. Nice. Oh, si ceweknya nelfonin terus. Angkat dong, gue penasaran. Nah, dengerin. Halo. Halo. Kenapa? Kamu di mana? Di pasar. Ya Allah, di pasar nyindir anjir. Aku mau jelasin yang kemarin. Aku nyesel banget kemarin. Maaf ya, biar kamu maafin aku harus ngapain? Ya, minta maafin kamu ya. Kamu harus ngapain ya? Gak tahu. Gak bisa kasih kesempatan sekali lagi. Aku benar-benar udah di depan kosan kamu loh. Selamat sayang, kita ketemu ya. Aku bingung harus kemana. Mending namanya diganti. Tapi aku mau jelasin yang tentang kemarin. Terus aku sama teman aku. Mampus. Aku suka banget gaya cowoknya tadi matiin teleponnya itu sudah tepat ya guys. Jadi cewek tadi harusnya diganti dari pacar menjadi pasar. Namanya ya, karena dia bohong, bilang di pasar, nggak taunya lagi ber. Don, itu semua video udah viral banget, aku mau ya. Kan? Oh, ceweknya minta take down, ceweknya minta dihapus videonya. Ya itu kan salah kamu juga. Kenapa sih di postnya di sini? Ini mengarah kemana? Ini bikin otak-otak para jomblo yang lagi nonton ini traveling. Kok gue udah punya pacar, jadi aman sih. Karena aku kosan kamu loh. Ya tetap aja itu udah. Kakak ngapain geter-geter gitu? Eh, jangan sini deh, gak enak sama yang lain. Gak mau ah. Udah sih kata gua mah. Gua yakin tadi mbaknya kenapa geter-geter karena takut ATM-nya kabur. Canda. Kita lanjut. Hey guys, kalian punya video-video seru bisa langsung tag di TikTok aku atau mungkin ada di Instagram aku juga ada di sini dan juga dimanapun boleh lah guys, gua di sosial, di semua sosial media ada. Ketika pergokin pacar sedang ngedate sama cewek lain. Teknik yang bagus. Saran dari gua mah mbak, jangan dipoto, video aja, ngabisin memori gak sih? Iya gak? Sepemikiran gak? Lanjut. Sayang siapa itu? Bisa pengen jelasin. Oh, yuk. Bisa pengen jelasin. Oh tapi awal tadi bilangnya prank ya gitu. Ah, bisa perjelasin lo sayang sel. Mampus kau ditampar. Asma ah. Kukira Marni ternyata Marno. Oh ya, tapi dari video ini kita bisa simpulkan bahwa kamera itu goib. Okay, next. Hari ini cewek gue ulang tahun. Ceweknya ulang tahun? Cuman dia lagi sama cowok lain. Oke. Ceweknya ulang tahun apa cowoknya? Ulang-ulangnya.
Ini guys, gua nggak dengar. Hari ini cewek gua ulang tahun. Cuman dia lagi sama cowok lain. Ceweknya ulang tahun. Oke. Okay. Tapi dia lagi sama cowok lain. Halo, sayang, kamu di mana? Kayak video call. Kenapa cewek tiap video call selalu dijidatnya? Kenapa ya? Enggak full aja kayak cowok kan biasanya langsung full. Muka ini video call kayak gini, bos. Ya. Kerja kelompok. Kerja kelompoknya sama siapa? Kerja kelompok berdua aja itu kerja bakti kalian. Bisa gak aku ngomong bentar sama Nadia? Ayo. Nadia, woi, Nadia Payanto. Tanya aja, guys. Bisa gak aku ngomong bentar sama Nadia? Bagus. Inter ngelesnya ke kamar mandi, bos. Matiin. Datang bagus sekali ya. Mampus ya, bos. Ini kalau dari aku terakhir selamat. Ya Allah, selingkuhannya juga ya. Selingkuhan ya, emang rata-rata selingkuhan enggak lebih baik juga sih, kenapa ya? Ya benar, kalau dia emang berkualitas, enggak mungkin mau jadi selingkuhan enggak? Iya enggak sih? Benar-benar. Wah, kelas, datang lalu pergi. Wah. Hei, dengerin dulu penjelasan aku. Oh yo, selingkuhannya dibuang. Kalau gue sih ambil lagi bonekanya sih. Kesannya terlalu berjuang gitu buat cewek yang mengkhianati lo gitu. Sayang banget duitnya, mending buat cewek baru gak sih? Selingkuh didukung teman sendiri. Selingkuh didukung teman sendiri, ini banyak banget guys, serius. Aneh, ini temannya gak tahu kenapa. Ada yang selingkuh didukung. Ya emang kita sebagai teman juga bingung ya, nggak enak juga ikut campur sama hubungan orang gitu kan ya. Halo Sarah. Dah, kenapa sih? Mau nanya. Oh, berarti bukan nelpon pacar ya guys, ini nelpon sahabatnya ya, sahabatnya. Teman yang di depannya, Sya-nya tuh berarti yang ini yang baju. Mau nanya nih, kamu temen lagi sama Sya enggak? Sya, enggak. Sya lagi di atas kayaknya. Di atas mana, Mbak? Itu di depan kamu, Mbak. Kenapa ya? Soalnya kemarin aku telepon enggak diangkat, chat juga enggak dibales. Mungkin kuotanya habis, Bro. Oh, lagi sibuk mungkin, Bi. Kita soalnya lagi banyak kerjaan nih. Tapi ini selingkuhannya speknya seperti gitulah. Tapi kamu tolong kasih tahu dong Sya-nya kalau emang dia udah ada nanti suruh balas chat aku gitu. Ya, oke, siap-siap nanti aku kasih tahu ya. Oke, udah gitu aja mungkin ya. Ya udah deh. Ya. Ya, ya, yuk. Tapi itu si Syai. Iya sih, itu tuh kelihatan jelas. Double date mereka. Pakai baju coklat. Itu double date ya? Mereka double date. Wah, kacau. Double date lah, kentut. Kacau-kacau, samper. Kok kacau-kacau? Coba samperin aja gak sih? Samperin aja. Oh, ini dari versi temennya ya guys. Tapi sudah terlihat sih kalau seperti ini sih ya konten sih, ya nggak mungkin real sih. Tapi nggak apa-apa, nikmati aja. Oh iya, iya udah dulu ya, Fia. Yuk, nikmati ya. Soalnya kalau memang ngerekam mesti niat dari awal ngerekam. Enggak sih, nggak mungkin kepikiran ngerekam lah lagi kayak gitu juga. Tapi, siapa ya? Rahku deh. Itu kan si Rahku, Bun. Oh iya benar. Rahku. Rahku harus gimana? Ya udah, ada bedanya. Orangnya udah disini. Udah. Syah. Kamu ngapain? Aku meeting. Makan siang. Kata saya tadi kamu meeting, kok kamu sini? Santai aja, Bro. Enggak sih. Tidak natural actingnya ya. Sedar sekali. Subscribe dulu, guys. Subscribe lah. Halo, sayang. Halo. Halo, sayang, kenapa? Kamu lagi di mana itu? Sama siapa? Cowok cewek? Cewek. Sama si Diva, sahabat aku. Diva. Beneran? Iya. Oh, ya udah. Kamu lagi di mana?
Emang gue ngerti sih kondisi kalau lagi kayak gitu tuh kayak pengen marah nggak bisa dan akhirnya malah matiin handphonenya gitu, kayak pengen ngegas itu nggak bisa gitu. Wow, di depan mata guys. Oh cowoknya ganteng sih guys. Ini pelajarannya sih di sini ya guys. Biasanya tuh kalau gue sendiri ya punya prinsip kalau cowok itu kalau bisa ya fokus kerja dulu, jangan pacaran dulu. Lo nih jangan pikir-pikir cewek dulu, karena kalau karir lo belum bagus, ujungnya juga lo bakal disalip sama yang lebih ganteng, sama yang karirnya lebih bagus. Jadi ya ujungnya bakal ditinggalin. Gimana solusinya Bang Yogi kalau gue diselingkuhin terus? Solusinya satu, jadilah cowok yang tidak pantas ditinggalkan. Karirnya bagus, wajahnya dijaga, kalau gigi lo majid dikawat kayak gue, kalau muka lo hitam rajin cuci muka, kalau muka lo jerawatan pakai apa kek, perawatan kek, fokus aja dulu ke situ guys. Serius, nanti lo bakal ngerasain kalau ngabisin duit tapi buat orang ya ujungnya itu gak sama lo gitu. Kayak jadi cuma jagain jodoh orang ya. Jadi buat kalian yang lagi jomblo, udah nikmati kejombloan. Gue juga pernah jomblo 1 tahun 2 tahun gak apa-apa. Udah ada momennya, itu bakal ada bahagianya sendiri. Lo itu bakal ganteng di mata orang yang tepat, dan juga lo bisa dapetin cewek yang cantik di mata lo, bukan cantik di mata semua orang ya. Maksudnya kalau gue sendiri kan, kenapa gue milih Ajeng, karena gue ngerasa dia manis, gue liatin dia tiap hari juga gak bosen. Udah cukup, kekurangan tuh semua pasti ada guys ya, tapi paling utama itu pasangan itu gimana bisa ngehargain kita dengan cara ya tidak selingkuh. Itu udah salah satu cara nunjukin kalau dia benar-benar sama kita gitu dan pantas untuk dinafkahi gitu guys. Oke lanjut, gue malah jadi nasihatin kalian kan. Oh ternyata pada lagi di sini. Mergokin pacar selingkuh marah-marah, mergokin pacar selingkuh ajak nongkrong. Nah ini bagus, gue suka banget nih yang kayak gini. Video kayak gini gue suka. Nggak nabar. Kita bisa nongkrong bertiga, bro. Mana mas, kalau mau ke mana ikut, aku juga tahu rumah mamanya. Ini selingkuhannya takut ya guys ya? Katanya nggak mau, katanya lagi sibuk. Jadi pacar keduanya pacar dua. Bagus sih, gue suka sama gayanya dia. Banyak orang yang diselingkuhin tuh ngerengek-rengek, nangis, kamu kenapa sih selingkuhin aku? Itu malah ceweknya makin jijik, gak mau sama lu, pergi tinggalin. Cewek masih banyak guys, 70% di dunia ini, apalagi sudah mau mendekati hari akhir ya, itu pasti lebih banyak wanita dibanding cowok ya. Apa nih? Kepergok selingkuh guys. Ayo samper sikat bro. Awalnya Yanto jadi Yanti. Jumpi deh. Gua mau coba sih guys, tapi takutnya nanti gua ditangkap Pol PP lagi. Nah, pon teman ke rumah suruh nutupin pintu doang. Kurang ajar sumpah. Mbak, gue mau nanya sama ini yang di video, masih temenan gak mbak? Temen kayak gini, temen laknat. Hai, mau kemana nih? Aku mau ngasih video. Gak apa-apa. Selamat bro. Bup, siapa bu? Selamat bro. Have fun. Emang sih ceweknya cakep sih, tapi harusnya mbah sama aku. Pengen beli truk. Bercanda. Ajeng jangan nonton ya. Ya udah pergi aja tuh. Mbak,
kamu aja dikasih helmnya nggak ada kacanya mbak, tidak ada yang bisa melindungi. Dari situ aja cowok itu tidak cowok selingkuhanmu itu tidak care sama kamu. Harusnya